masa dalam bermain Teteh Teka-teki Sulit. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Erika, Erika mulai merasakan nih kegelarannya. Nama turun deh. Nama menurun. Kalau ini gampang. Lima kotak huruf. Ini orang yang pernah pasang AC pasti tahu. Terlihat fresh. Hah? Udah? Harusnya segar. Maksudnya tuh segar. Ya. Bugar. Seger. Togar. Segar. Asgar. Tiga. Apa sebetulnya apa? Bentar. Apa? Terlihat segar. Terlihat fresh. Terlihat fresh. Terlihat fresh. Doger. Saya tidak memasalahkan idenya. Joger atau apapun, tapi cara menyampaikan ide. Itu apa? Bentuk selebrasi, memberitahu. Ya. Selebrasinya gitu. Tapi Doger. Masuk akal. Terlihat fresh. Tiga, dua, satu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Doger. Apakah Doger terlihat fresh? S Doger. Fresh. Ya. Ya, salah. Kang Deni dan Derika. Angin. Kang Deni. Degan. 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 Bogor, Bogor. Angin, degan. Bogor bisa, Bogor. Wah, oh, bener. Bogor. Ini kasus Depok nih. Bisa panas, bisa dingin. Demam. Tiba-tiba Depok. Bisa panas, bisa dingin. Depok, gila. Orang pikir kan demam. Bogor lah udah. Oke. Okay. Kita uji. Terlihat fresh. Saya tidak mau berspekulasi. Tapi kita akan lihat jawaban. Ya. Langsung kita buka. Apakah Bogor terbukti atau degan atau angin? Terlihat fresh, jawaban yang kita maksud adalah segar. Gini, gua udah tahu. Jadi dia tuh bingung, kalau jawaban udah aneh dia kembali ke yang paling normal. Kalau sini normal, sini jawaban yang aneh. Oke, okay. Satu kekunci. Normal, satu aneh ya. Jadi kekunci. Ini ada saya ya. Saya normal, saya yang normalnya biar salah juga gak apa-apa, tapi saya normal. Yang ada pun juga tetap aja aneh, gak normal. Oke. Okay. Saya pilih yang normal aja. Ya deh. Ya, biar. Kita lanjutkan lagi permainannya. Ya, biar. Belok dia okay. Lempeng. Silakan Kang Deni dan Erika memilih nomor berapa? Lima mendatar. Lima mendatar. Ini gampang. Lima aduh. Kotak ini beralangan. Saking gampangnya. Langsung dibuka jawabannya aja ya. Belum ditanya ya, ntar nilainya gimana? Tidak bisa dipakai karena rusak maksudnya. Tidak dipakai karena rusak. Rujak itu normal. Robek itu bisa. Tidak bisa dipakai karena retak. Tidak retak bisa. Ribet. Tiga. Rusak. Rusak. Dua. Rusak. Satu. Jawabannya? Iya remuk. Remuk. Kita kunci jawabannya, Cak. Kita kunci remuk. Ini hasil remukan kita. Remuk. Ya, remuk. Apakah jawaban tidak bisa dipakai karena remuk? Oh, salah. Roboh. Roboh. Robi. Roboh. Kita kunci jawabannya roboh. Apakah roboh? Bukan, sebentar. Robor rusak. Tiga. Rusak. Empat. Kembali ke awal. Lima. Rusak. Enam. Tujuh. Hitungnya mundur. Oh iya. Hitungnya maju. Pantesan gak selesai. Apakah rusak adalah jawaban yang benar? Rusak. Rusak. Ternyata kali ini nilai dari tim Akbar dan Ronald. Tetap. Salah. Karena ini sederhana tidak bisa dipakai karena reject. Apa? Ini jaretan jamret apa ini? Pak, reject. Bapak bisa nulis reject nggak? Bisa itu.
Reject. Reject itu J E C T, Pak. 6 kolom. Nah, reject. Saya tanya, tulisannya gimana? R E J E C T. Berarti ada berapa itu? 6. Nah, itu ada berapa kotak? 5. Bisa kah? Tapi kan barang di reject itu tulisannya gitu. Itu bacanya sudah diindonesiakan. Itu bacanya tapi apa? Tapi jangan yang salah, Ca. Reject. Enggak begitu. Reject kan. Reject. Udah kita reject aja deh. Udah kita jawabnya reject aja. Iya, reject kita reject. Kita bacakan relax, dulu. Relax. Ya. Itu relax. Kita bacakan dulu skor sementara ya. Tim Kang Deni dan Erika masih minus 50. Dan Akbar beserta Rona masih 0. Tepuk tangan buat semangat. Bila pertahankan. Bisa menjawab. Di sini 0 bisa jadi juara loh. Iya, iya. Asal enggak minus. Asal enggak mengganggu ketertiban. Oke. Bahan-bahan. Berarti yang membuat Anda menang bukan pinter, tapi anteng. Iya. Tertib ya. Ronald memilih 8 menurun. 8 menurun. Berairan huruf K. Bisa jadi menu buka puasa. Cilok, bisa cilok? Salak, salak. Salak. Wah, buka puasa pakai salak juga mampet sini. Palak. Buka langsung. Wah! Buka langsung. Minum, kaget, kaget, minum. 3, cilok. 2, cilok. 1, sederhana. Rujak. Anda pernah buka apa? Puasa gak sih? Rujak bisa. Pernah buka puasa gak sih? Iya ya, pernah. Dan tapi kan pilihannya banyak. Ya sudah. Makannya apa? Ini kan sekarang makanan yang belakangnya apa? Selain kolak gitu. Rujak. Rujak, kita kunci jawabannya. Rujak, kita kunci apakah rujak adalah jawaban yang benar? Artinya bahwa tidak ada yang mustahil kan di sini. Iya. Bukan tapi saya mengada-ada. Buka puasa pakai rujak apa enggak sakit perut? Kalau gitu 100 poin untuk Akbar dan Rona. Kita harus menjawab benar juga. Iya. 7 mendatar. 7 mendatar tadi itu apa ya? Lupa aku. Apa-apa. Oh, bisa dibaca. Yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca. Pasti koran ya, biasanya kan ya. Koran. Aduh, terharu saya. Yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca. Koran. Surat. Surat tuh, penonton membantu dengan surat, jawaban kalian. Surat. Surat. Yang oh, bisa dibaca. Mikirnya jangan lempeng. Koran, surat. Koran apa? Stroke. S-T-U-K. Sakit itu. S-T-R-U-K. Saya mengambil teman-teman saya di sini. Stroke. Oke, stroke kita kunci jawabannya. Apakah bisa menutup? Bisa dibaca. Stroke. Tetes kita pada malam hari ini dengan skor 100 untuk Kang Deni dan Erika Putri. Oke. Stroke. Pak, kok tidur, Pak? Ya, Bapak kok tidur? Sudah yakin? Kita sudah kunci. Stroke. Apakah jawabannya iya. Dan ternyata bukan? Akbar dan Rona. Yang bisa dibaca. Gak usah jawab, udah menang. Masih ada kuis-kuis yang lain. Yang melecehkan kuis ini dianggap iya. Pengawal tertipan. Oh, dikurangi. Dikurangi, Ca. Nubi. Harus jawab tetap. Jarap, Al. Contempt of quiz Anda ini. Ya. Menghina. Contempt of quiz. Iya. Itu potongannya lebih nih, banyak. Nih ada pilihannya nih. Ini jawaban yang melenceng, stroke udah dijawab salah. Ini berarti ada antara surat sama koran. Udah. Iya. Itu terlalu mainstream. Saya boleh milih. Rujak aja sebenarnya tadi jawaban rujak buat saya mengecewakan. Karena apa pertanyaan kayak begini? Makanya saya tidak pernah punya pikiran ke arah sana. Pih, apa itu? Rujak. Coret. Aduh. Ah. 3. Coret. Betul itu. Coret. 2. Coret. 1. Jawabannya adalah kartu. Ini kartu. Kartu. Kurangi, Pak. Anda mengganggu ketertiban. Kurangi 50. Kurangi 50. Kartu benar. Kartu bisa dibaca sebagai kartu atau bisa dibaca. Ramal. Baca sebagai ramal. Itu aja.
Kartu, Pak. Kartu. Kartu. Sudah kunci. Kartu. Ini kayaknya apakah singkatan ya. Ada. Singkatan. Jawaban bro. Dari yang bisa dibaca. Kita buka. Yang bisa dibaca adalah keran. 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 Right. Keran. Keran. Nah, keran terus bisa dibaca. Keran itu kan misalnya kita dilihat nanti ada pengawasnya, nah dia ngebaca berapa ininya itu keran ya. Maksudnya Pak, keran. Cuman satu dari saya keran. Wow, keran. Keran. Kak, dijelaskan dulu Kak. Biar Pak logikanya di mana itu bisa keran? Kenapa keran, Kak? Pertanyaannya tadi apa? Yang bisa dibaca. Dibaca. Itu untuk tujuh mendata. Iya. Terus itu apa? Keran. Bisa dibaca enggak? Bisa. Keran. Kalau keran kan pertanyaannya dong yang berbeda misalnya. Yang mengeluarkan. Simpansen. Apa itu? Ya simpansen. Simpansen itu berarti keren. 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 Nah, itu Bapak tulis apa aja semua bisa dibaca. Oh misalnya saya tulis sepatu. Bisa dibaca? Bisa. Tapi kan sisa. Ya lima huruf aja. Tapi kan bisa koran. Sepatu gak ada lima huruf. Sepatu ya tulis kayak akbar gitu. Oh, gak bisa. Apa nih Bapak, ada coret kek, apa kan ceret kek, semua bisa dibaca. Nih, kalau, sekarang saya tulis. Kalau itu sudah ada tulisan keran, kemudian dikasih lagi coret, dikasih lagi surat, dikasih lagi koran, numpuk-numpuk, bisa dibaca gak? Enggak. Oke, luar biasa sekali pemainnya kita pada malam hari ini. Udah pasti menang, udah. Kita bacakan skornya ya. Ya. Akbar dan Ronald mendapatkan 100. Erika Putri dan Denny Chandra mendapatkan minus 50. Oh, saya kejar. Ayo tenang aja, masih ada kesempatan. Kuisnya belum berakhir. Sekarang waktunya kita akan bermain dalam kuis psikologi. Di sini ada 4 kotak. Ya, ya. Mana? Nanti mana? Diberi kesempatan Bentar. Untuk memilih. Masing-masing ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Nora. Ya. Kategorinya. Nanti masing-masing kotak ini ada sebuah cerita. Esai. Ya, dan pertanyaan atau semua jawaban ada dalam cerita yang saya sebutkan. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Biar kita beri semangat. Siap bermain ya. Kita beri kesempatan supaya bisa mengejar ketinggalan. Silakan memilih kategori. Kategori 1, 2, 3, atau 4. Kamu sukanya angka dari pilih di antara 5 sampai 10 berapa? 1 sampai 4. Iya, yeah. Saya nanya ke dia aja. Yeah. Kalau saya sih udah punya nomor 2 aja gimana? Boleh, nomor 2 deh. 2 kita buka. Ya. Salah kostum. Salah kostum. Saat menghadiri sebuah penghargaan anugerah film. Ya. Yeah. Bayangkan ini red carpet ya. Ya. Yeah. Artis A datang dengan menggunakan gaun sepanjang 5 meter. Ya. Artis B menggunakan pakaian ya ala buah durian. Mandi gegel. Sedangkan gitu ya, sedangkan DJ ini menggunakan kostum Catwoman. A, B, C ya. Cek. Tanpa menyebut nama. Siapakah yang norak di antara 3 orang? Pencet dulu. Pencet. Oh, apa-apa. Silakan. Kang Denny dan Erika. B. B, alasannya? Karena itu anugerah film, itu tidak ada hubungannya dengan Duren. Duren itu kan buah-buahan. Yeah. Kalau Catwoman kesana karena mungkin dia membintangi film Batman. Yeah. Tapi kalau misalnya yang kayak apa, kain 5 meter. Gaun kan. Gaun yang 5 meter panjangnya, ya biasa aja. Satu baju kan berapa meter sih? Nah, tapi kan mungkin saja dia tuh membintangi. Ini jawaban saya, Pak. Kenapa dia langsung? Saya gak mau begitu, Pak. Mengganggu ketertiban. Iya. Enggak, Pak. Baik. B, jawabannya durian karena tidak ada kaitannya. Ya. Alasannya itu. Ya. Kecuali penghargaan petani terbaik. Siapa tahu dia mengisi suara film animasi jadi durian. Film apa tentang durian? Misalnya The Life of Fruit. Kung Fu Pandan. Secret of Fruit. Kung Fu Panda itu bukan pandan. Kung Fu Pandan.
Salah. Salah. Mas, okay, kesempatan untuk Akbar merebut. Dan Ronald. Salah, berarti tinggal A sama C. Gaun yang panjangnya. Kan kalau acara gala tuh baju harus gala juga. Harus yang megah. Gaun panjangnya 5 meter. Iya buntutnya. Panjang 5 meter, ya memang satu baju bisa 5 meter kalau buat perempuan. Iya. Kan yang dipakai cuma 1 meter. Lainnya cuma buntutnya. Ya. Yang mana? Catwoman. Catwoman. Alasannya? Ya kalau acara wording pasti segala sesuatu yang paling mewah. Kecuali kalau pesta kostum. Ya benar. Ini kan bukan pesta kostum tapi acara pagel apa penyerahan. Ada yang norak. Berarti C. Berarti C. Karena salah kostum. Karena salah kostum. Iya. Kurang tepat. Mendapat nilai separuh. Karena jawabannya berarti benar si C. Si C. C. Tapi alasannya, alasannya yang salah. Apa alasannya? Apa? Karena alasannya si C tidak diundang. Bukan artis. Kok bukan artis? Sebuah acara penghargaan anugerah film. Artis A datang menggunakan gaun 5 meter. Artis B menggunakan pakaian ala durian. Sedangkan si C menggunakan kostum Catwoman. Si C ini bukan artis, gak diundang tapi datang. Si C, lainnya artis A, artis B, si C. Makanya perhatikan baik-baik ceritanya. Tepuk tangan dong. Si C, bukan artis C. Jadi tetap mendapatkan 50 poin karena hampir benar. Nah, kira-kira siapakah yang akan memenangkan kuis kita pada malam hari ini? Setelah yang satu ini, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Ngelihat dari atas ke bawah ya wajar. Yang nggak boleh tuh ngelihat dari kiri ke kanan. Orangnya di sini dong, ke kanan.